Selamat pagi teman-teman. Oh iya, pagi ini aku akan memasak sarapan untuk temanku loh. Yuk ikuti aku masak. Kita siapkan dulu ya alat masaknya. Lalu letakkan di kompornya. Iya teman-teman, kalian harus berhati-hati ya menyalakan kompornya. Minta bantuan ibu untuk menyalakannya. Sedang membuatkanmu sarapan. Wah, terima kasih banyak, Syifa. Pasti enak. Wanginya harum sekali. Aku jadi lapar. Semoga saja enak ya, karena aku juga baru belajar. Oh iya, Elisa, apa kamu suka sayur? Suka sekali. Sayur itu kan menyehatkan tubuh kita. Benar sekali. Aku juga sangat suka sayur, rasanya enak. Nah, sebentar lagi makanannya matang. Kamu duduk di meja makan saja ya. Benarkah? Wah, aku sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Baiklah, aku akan duduk di sana. Ini dia, taraaa. Semoga saja enak. Wah, kelihatannya enak sekali. Aku coba ya. Iya, oh iya. Aku akan pergi mandi dulu ya. Dan sepertinya ayah dan ibuku akan datang. Jadi, aku juga akan membersihkan rumah. Baiklah, kalau begitu setelah menghabiskan sarapan, aku akan membantumu. Selamat makan, Elisa. Terima kasih, Syifa. Pasti enak, aku akan mulai memakannya. Alhamdulillah, masakan Elisa enak sekali. Aku harus bergegas membantu Elisa. Yah, gelasnya jatuh. Ambil lagi deh airnya. Ah, segar sekali. Nah, teman-teman jangan lupa sarapan ya. Sampai jumpa lagi.